Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bahari Channel dimanapun teman-teman berada. Jadi di hari ini kita memikat burung kutilang lagi, tapi di suatu tempat yang belum pernah kita datangi ya teman-teman. Kita juga bersama rekan yang punya kebun ya. Ini jalan spot kita. Kita akan ke areal pegunungan ya teman-teman. Jadi ada rekan kita yang menunjukkan jalan gitu ya teman-teman. Menurut dia di sana masih banyak burung kutilangnya. Tapi kita belum tahu juga pastinya burung kutilang yang ada di situ sudah pada paham jebakan atau gimana. Terus tipe ganas atau gimana kita belum tahu ya teman-teman. Ini rekan kita, beliau ini juga penghobi kicau mania ya teman-teman, penghobi kicau mania. Tapi kebetulan hari ini dia hanya pengen ikut terus nunjukin jalan doang ya teman-teman. Kita tanya dulu apa pesannya suhu yang satu ini buat para pecinta kicau mania di seluruh Indonesia. Oke teman-teman. Saya mau nanya nih sama suhu kutilang yang satu ini, apa kira-kira pesan dari beliau ini untuk para pecinta kicau mania di seluruh Indonesia dan juga para pecinta kutilang mania. Oke. Gimana bang? Teman-teman dimanapun berada, khususnya para penghobi kicau mania dimanapun berada, yang paling utama ya, karena kita ini berada di alam, jadi yang paling pokok utamanya kita harus menjaga kelestarian di alam, khususnya populasi burung. Okay. Dimana kita melakukan kegiatan seperti ini. Okay. Meskipun ini kegiatan positif, tapi kita juga sebagai penghobi ya bang, ya. Tetap kita juga harus menjaga keberadaan burung di alam. Iya betul banget. Kelestarian ya bang ya. Jadi dengan cara yaitu tadi, dengan kita mendapatkan pikat tadi, mungkin bisa lagi kita lepaskan yang kira-kira masih produktif itu tidak perlu kita ambil. Ya kita rilis ulang ya. Jadi bang kita ya. Kita rilis ulang, bisa kita lepaskan. Dengan supaya untuk menjaga kelestarian populasi burung tersebut. Ini kebetulan lagi di pinggir jalan, jadi ada orang lewat. Ya itu aja mungkin pesan dari saya, yang paling utama jaga selalu kelestarian di alam. Kelestarian di alam ya. Khususnya populasi burung di sekitar Anda. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Ini spot kita, jalan tanah, kita akan lanjut ke areal pergunungan ya teman-teman. Ikuti terus. Dan buat teman-teman yang udah mengikuti konten-konten Bahari Channel, semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, serta dipanjangkan umurnya. Lepasin kamera. Oke. Ini kita lagi buat ini ya, rantingan untuk pikat ya teman-teman. Sebelumnya. Yes lah, orang-orang yang di kau terbang itu.
poinnya teman-teman. Tapi pikat kutilang jagornya lagi nggak fit kayaknya hari ini ya teman-teman. Dia down, nggak tahu kenapa, apa mungkin karena spotnya terlalu jauh atau gimana ya.